ini kita memulai langkah kecil. 9 tahun Liga Kompas Gramedia berputar, kita pun harus punya mimpi bahwa satu saat Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentunya mimpi ini harus selalu diberikan kepada anak-anak muda. Bukan kita yang melaksanakan mimpi itu, tapi harapan ke depan itu harus diberikan. Melalui Liga Kompas Kaca Garuda usia 14 ini, kami percaya usia dini merupakan usia yang masih dapat dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. Membentuk fondasi yang kokoh tentunya akan melahirkan dan membubuh generasi muda persepak bolaan sebagai talenta muda yang semakin terasa. Harapan bisa memunculkan bibit baru persepak bolaan profesional yang dapat membawa harum bangsa kita Indonesia. Akhirnya PSSI ingin meneguhkan kembali bahwa sepak bola milik kita semua, dari anak-anak kita yang sekarang dimulai di usia 14, membuktikan bahwa sepak bola tidak pernah bisa berhenti di negeri ini. Kacang Garuda, terima kasih atas supportnya. Liga Kompas Kacang Garuda, semua anak-anak yang bermain untuk Garuda. Selamat Liga Kompas Kacang Garuda, selamat untuk anak-anak.